Bank Sentral Republik Indonesia tercipta guna memelihara kestabilan nilai rupiah di Indonesia. Satu dari tiga pilar yang diemban sebagai tugasnya yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Inovasi Bank Indonesia mewujudkan kenyamanan serta keamanan proses transaksi secara virtual melalui sistem pembayaran elektronik menghadirkan QRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS, satu barcode untuk semua pembayaran, mengusung semangat unggul, universal, gampang, untung, dan langsung. Bank Indonesia tak pernah letih berinovasi menghadirkan perubahan sebagai resolusi terwujudnya pembaruan serta stabilitas kebijakan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.